Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin Anda menonton video ini dari Indonesia, di kota-kota maupun desa-desa di Indonesia, dan Anda bisa punya kesempatan untuk menonton video ini live secara langsung dari kota internasional Hong Kong, pinggiran kota internasional Hong Kong, dan sebentar lagi memasuki sekitar 10 atau 15 menit mendatang akan memasuki sebuah kota kecil di Hong Kong bernama Tsuen Wan. Anda sedang menonton dari pembawa acara Rohani Kristen, salah satu program di YouTube untuk kategori program Rohani Kristen yang disiarkan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Kantonis, berbahasa Chinese, Cina, Kantonis, dan sudah memasuki kategori salah satu, belum satu-satunya, salah satu channel paling banyak penontonnya untuk sekali lagi program Rohani Kristen. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi Anda dan Dia rindu untuk memberkati Anda. Di dalam kehidupan ini, kita perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan, tekun di dalam berdoa, tekun dalam membaca firman Tuhan, dan jangan lupa juga untuk berpuasa. Sebagai umat Kristen, kalau kita ingin hidup di dalam kemenangan, lebih daripada seorang pemenang, berarti Anda harus tekun berdoa, baca firman Tuhan, dan berpuasa juga, pemirsa. Jadi berpuasa karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, pemirsa. Tuhan Yesus Kristus bahkan berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, pemirsa. Betul? Dan Dia juga dicobai, pemirsa. Dan kalau Anda membaca Alkitab, maka banyak sekali yang berbicara tentang pentingnya berpuasa, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, pemirsa. Di dalam kehidupan ini mungkin Anda sedang mengalami perpecahan keluarga, anak tidak menghormati orang tua, dan anak satu sama lain berantem. Kita punya satu jawaban untuk merekonsiliasikan kembali hubungan satu sama lain, anak-anak dan orang tua, suami dan istri bisa berbaikan kembali. Pertama, kita perlu mendapat kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita, pemirsa. Mengasihi Anda. Anda bisa menonton siaran di YouTube channel bernama Budi Hong Kong. Sudah banyak sekali yang mendapat penyelesaian, jalan keluar, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus melalui video-video di channel tersebut, pemirsa. Kalau Anda klik di YouTube, Anda tulis Budi Hong Kong, maka Anda akan mendapatkan video-video tersebut, pemirsa. Anda sedang menonton langsung, siaran langsung maksudnya, di Facebook dari kota internasional Hong Kong, pemirsa. Pinggiran. Dan akan memasuki kota kecil di Hong Kong bernama Tsuen Wan. Para pemirsa yang berbahagia, yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus tekun beribadah. Jangan putus asa. Di dalam hidup ini jangan putus asa. Bersemangat. Bersemangat, pemirsa. Mungkin keadaan Anda tidak seperti yang Anda inginkan, tapi ketahuilah, keadaan Anda tidak mengagetkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu keadaan Anda dan Dia mau menolong Anda. Mungkin ekonomi Anda terpuruk, bisnis Anda bangkrut, ketahuilah Tuhan Yesus Kristus sanggup memulihkan Anda. Mungkin Anda dari keluarga miskin, ketahuilah Tuhan Yesus sanggup mengeluarkan Anda dari kemiskinan. Janji Yesus Kristus di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus Kristus, datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan.
Ya, pemirsa, Yesus juga berfirman di Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi mari, kalau Anda sebelumnya hidup untuk diri Anda sendiri, Anda tidak peduli dengan agama, Anda tidak peduli dengan orang lain, pokoknya bagaimana aku bisa menikmati kehidupan sendiri, dan Anda juga suka menyendiri, suka melihat video-video porno, dan akhirnya Anda terjun dalam hawa nafsu, ya, yang tidak terkendali. Anda mungkin seorang suami berselingkuh terus menerus, ya, bahkan membeli perempuan hanya untuk memuaskan nafsu bejat birahi. Ketahuilah, Tuhan Yesus Kristus mengasihi orang-orang berdosa, dan Anda berdosa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi Anda, dan Tuhan Yesus menghendaki Anda bertobat. Mari, siapapun Anda, ikutin kata-kata doa ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah aku Tuhan, aku orang berdosa. Di depan manusia, di depan keluarga, aku nampak orang baik, nampak orang bagus, suka pergi ke gereja, ke persekutuan doa, bahkan aku pemimpin pujian penyembahan, bahkan aku seorang pendeta, tapi kesukaanku nonton video porno, aku berselingkuh, bahkan aku melakukan sesuatu yang sangat bejat, membeli perempuan. Orang gak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, pada detik ini, menit ini, tanggal hari ini, aku menghadap hadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus, ampunilah semua dosa-dosaku. Anda ikutin kata-kata doa ini. Tuhan Yesus, sekali lagi aku menghadap hadirat-Mu, ampuni semua dosa-dosaku. Basuh aku dengan darah kudus-Mu. Ampuni aku Tuhan, aku selalu memuaskan hasrat bejatku, disetir oleh kuasa-kuasa roh jahat. Ampuni aku Tuhan, hidupku untuk diriku sendiri, aku tidak peduli dengan orang lain, dengan anak-anakku. Ampuni aku Tuhan, aku tidak peduli dengan orang tuaku. Ampuni aku Tuhan Yesus, basuh aku dengan darah-Mu, dan aku membuka hatiku saat ini Tuhan Yesus Kristus untuk menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus Kristus, masuklah dalam diriku dan penuhilah aku dengan Rohul Kudus-Mu. Bapa, sekali lagi Bapa, penuhilah aku dengan Rohul Kudus-Mu dan tuliskanlah namaku di dalam kitab kehidupan-Mu, sehingga suatu saat kelak pada waktu aku meninggalkan kemah tubuh ini Bapa, aku akan bersama-sama bertemu dan hidup di dalam kekekalan di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk bisa menonton video ini Bapa. Berkatilah setiap karya, setiap pekerjaan yang aku jamah dengan tanganku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaanku, bisnisku, rumah tanggaku, pelayananku Bapa. Kumohon kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Pemirsa, percayalah, Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni Anda. Dan keluar, katakan sekali lagi dengan saya, ulangin kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, beri aku anugerah-Mu untuk pergi dari tabiat berbuat dosa, dari kubangan dosa, pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Anda sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hidupmu untuk Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Tonton video-video saya di channel Budi Hong Kong, dan kita masuk belajar bersama-sama melalui video-video saya. Dan bagaimana setelah mungkin Anda menonton minimal 2 tahun, bagaimana Tuhan akan menuntun kita untuk selanjutnya. Bagaimana Tuhan menghendaki Anda mungkin akan menjadi full timer ke bangsa-bangsa, ke kota-kota, ke desa-desa. Ketahuilah, kemanapun Tuhan menyuruh kita,
kita akan disertai Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda seorang pegawai kantor, Tuhan akan memberkati pekerjaan Anda, Tuhan akan memberkati bisnis Anda. Anda dijadikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dan bukan ekor, sebagai pemimpin dan bukan pengikut. Percayalah itu. Jangan melihat keadaan Anda saat ini. Percayakanlah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sangat baik, dan Dia menghendaki untuk memberkati Anda sehingga Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pemirsa, Anda memasuki kota kecil bernama Chunwan pada kesempatan kali ini, ya, di Hong Kong, ya, pinggiran kota Hong Kong, dan ini kota kecil Hong Kong, ya, pemirsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi saya informasikan, Anda bisa menonton video-video saya di channel YouTube bernama Budi Hong Kong. Dan Anda yang dalam keadaan susah berjodoh, Anda susah sekali berjodoh, tonton video-video saya. Anda ekonomi terpuruk, tonton video-video saya. Ya, Anda depresi, Anda stres, Anda ingin bunuh diri, ada suara-suara berkata bunuh diri saja, bunuh diri saja, Anda harus menonton video-video saya, dan Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan membebaskan Anda. Tuhan sangat mencintai Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda, pemirsa. Pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, inilah kota internasional Hong Kong, kota kecil bernama Chunwan. Jadi ini bukan kota besarnya. Kalau kota pusat kotanya itu Central, kemudian Tsim Sha Tsui, Admiralty, ya, itu kota-kota besar di Hong Kong. Ini kota kecil bernama Chunwan. Jadi ada Yuen Long, ada Tuen Mun, ada Chunwan. Itu kota-kota kecil di Hong Kong. Ada Satin misalnya. Wow, haleluya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Anda selalu menonton video-video saya, baik live di Facebook maupun YouTube channel bernama Budi Hong Kong. Harapan saya dan doa saya adalah Anda semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dan apa saja yang dikerjakan oleh Anda dibuat sukses dan berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa. Tuhan Yesus Kristus itu sangat baik, pemirsa. Sangat baik. Dia mau memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dosa-dosa saya dan dosa Anda. Dan Dia mau hidup kita berkelimpahan di dalam kemurahan dan kebaikannya. Tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan. Kalau Anda terus-menerus sudah banyak berdoa bertahun-bertahun, keadaannya justru makin buruk. Jangan putus asa. Doa Anda yang berpuluh-puluh tahun sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Jawaban tersebut sedang dalam perjalanan. Jangan putus asa, justru harus tambah semangat. Dan sekali lagi, mari Anda menonton video-video saya di channel YouTube bernama Budi Hong Kong. Haleluya, haleluya. Inilah kota kecil bernama Chunwan di Hong Kong. Salam saya dari kota internasional Hong Kong, tepatnya di kota kecil bernama Chunwan. Harapan dan doa saya, video ini membangkitkan kembali gairah Anda untuk beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, dan berpuasa. Dan Anda mengalami terobosan kehidupan, terobosan kerohanian Anda, dan terobosan di dalam kehidupan ekonomi kesehatan yang dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan, dicurahkan di dalam hidup saya dan di dalam hidup Anda. Salam dari kota internasional, nama saya Budi Setiawan, pembawa acara rohani, salah satu channel paling banyak penontonnya di YouTube channel tersebut bernama Budi Hong Kong. Sekali lagi, salam dari kota internasional. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati Anda berlimpah-limpah. Salam dan shalom.